di kawasan Kota Tua adalah seperti memasuki Indonesia di zaman penjajahan kolonial Belanda. Nah, salah satunya yang merupakan daya pikat dan sekaligus cagar budaya adalah bangunan di belakang saya yang berjudul Toko Merah. Ini ada tulisannya di atasnya. Bangunan ini merupakan hasil peninggalan zaman penjajahan Belanda ya. Di sini kita bisa lihat sekalian ya. Bahwa bangunan ini merupakan cagar budaya yang dibangun pada tahun 1730. Wow, 1730 aku masih di mana? Yang pasti berada di Kota Tua, kita bisa banyak-banyak belajar tentang sejarah negeri ini. Bahwa sejarah negeri ini dibangun tidak dalam jangka waktu satu malam satu hari seperti dalam cerita dongeng Bandung Bondowoso, tapi penuh dengan perjuangan. Yuk kita jalan-jalan lagi, putar-putar ke tempat-tempat yang keren-keren di Nusantara. Ciu! Thank you.